Lagi sama Junia Story. Kali ini aku lagi sama Mama Martina. Kita lagi ada di mana, Ma? Asia Editex. Yang ada di Rumbai. Rumbai Pekanbaru. So, ikutin keseruannya, let's go. Oke, kali ini kita lagi ada di Pekanbaru, ibu kotanya Provinsi Riau. Dan kita akan jalan-jalan di salah satu destinasi unggulan di kota Pekanbaru. Namanya Asia Heritage, dan ini kita lagi ngantri dulu untuk beli tiketnya. Ada dua jenis tiket, yang normal dan tiket terusan. Gratis. Dan ini kita belinya tiket terusan, harganya Rp50.000. Udah termasuk semua wahana yang ada di sini. Plus kita juga dapat voucher diskon dan voucher untuk gratis minumannya. Sebelum masuk kita dipakein gelang dulu. Di gelangnya ini ada barcode-nya yang berfungsi buat nanti kita masuk ke wahana yang ada di Asia Heritage. Nah, ini view-nya. Jadi pas pertama masuk itu posisi kita tuh ada di atas. Bisa dibilang ini tuh didesain seperti ala-ala tembok Cina atau The Great Wall of China. Karena wahana yang pertama kita datengin dan yang paling deket sama pintu masuk adalah Chinatown. Bisa terlihat ya dari ambience-nya atau dari vibes-nya, dari dekorasi warnanya. Ini memperlihatkan kayak kental banget nih Cinanya. Nah, di sini juga kita bisa naik perahu. Harganya Rp10.000 udah termasuk dengan pakan ikan. Wajib cobain sih karena ikan di sini banyak banget. Oh iya, kalau mau foto-foto di sini juga bisa pakai baju tradisionalnya China. Nah, kalau ke Asia Heritage, aku saranin jangan skip buat kasih makan ikan di perahu ini karena seru banget dan ikannya juga di sini melimpah. Nah, selanjutnya kita bakal berpindah dari Chinatown menggunakan kereta wisata yang sudah disediakan di Asia Heritage. Ini untuk ketentuannya, dan yang bisa pakai kereta wisata ini adalah orang-orang yang beli tiket terusan. Karena ada pengecekan barcode dulu sebelum naik. Oh, senang banget mau naikin kereta. Tunggu ya, dibuka dulu. Cek dulu. Oh, disukain. Nah ini, jadi sebelum kita naik itu, barcode kita akan di-scan dulu. Atau istilahnya semacam kayak pengecekan ya. Setelah itu baru deh kita bisa naik ke kereta wisatanya. Sekarang kita mau cobain rainbow slide yang katanya sih terpanjang se-Indonesia. Ayo kita coba ya, climb-nya gitu ya, ada climb-nya gitu, terpanjang di Indonesia. Terpanjang di Indonesia. Nanti boleh dicek ya. Nah ini dia, sekarang kita tengok rainbow slide yang katanya terpanjang di Indonesia. Mungkin lebih tepatnya terpanjang dan satu-satunya di Kota Pekanbaru. Dan karena panjang, sliding di sini tuh menggunakan ban sebagai alat bantunya. Akan di briefing dulu oleh petugasnya sebelum kita sliding. Dan ini penampakan rainbow slide-nya. Cukup panjang dan menantang juga ya. Dan ini ketentuannya sebelum kalian sliding. Hal ini sangat perlu diperhatikan demi keselamatan kita juga. Jadi gimana, mau coba? Takut. Iya.
Nah, berat badan sama tinggi badan itu penting ya untuk naik sliding agar bisa tetap terjaga keseimbangannya. Dan kita nggak bisa bohong ya, karena ini dicek dulu sebelum main. Nah guys, jadi ceritanya tadi kita mau nyobain rainbow slide yang terpanjang itu. Cuman aku gak bisa karena aku punya low back pain. Nah terus ketika Bang Dio mau nyobain naik, ternyata berat badannya melebihi kapasitas. Jadi maksimal itu harus 60 kg. Dan abang ini berapa? 69. Enggak, 73. 69, sepatunya 4 kilo. No, mana ada sepatu 4 kilo. Iya. Jadi gagal lah kita, tapi yang penting kita udah lihat. Dan satu tiket ini berlaku cuma buat satu kali main gitu, per satu orang. By the way, Pekanbaru panas banget guys. Kalian kalau misalkan mau kesini, aku saranin pakai topi ya, soalnya panas. Oke, selanjutnya kita akan wisata Korea nih. Kalian pasti udah sering denger yang namanya Pulau Jeju, pulau yang terkenal di Korea Selatan dan jadi wisata yang populer juga di sana. Nah, sekarang kalian gak perlu jauh-jauh nih ke Pulau Jeju, karena di sini di Asia Heritage juga ada yang vibes-nya itu ala-ala Jeju. Kalian pasti udah lihat kan patung-patung tadi? Ini namanya Dolharubang. Dolharubang itu adalah patung yang dibentuk atau dipahat seperti manusia. Konon mitosnya, kalau ada seorang wanita yang belum memiliki anak atau ingin memiliki keturunan, dengan memegang kepala Dolharubang ini, niscaya wanita tersebut bisa segera hamil. Tapi ini cuma mitos ya guys, dan Dolharubang di sini juga bukan asli. Ayo guys, kita masuk ke dalam sana. Tempat apa itu? Ancient Jeju House. Iya, di sini ada banyak king. Ini juga. Let's go. Nah, di sini juga ada Ancient Jeju House. Ini tuh isinya museum kimchi. Di sini kita bisa tahu jenis-jenis kimchi, terus melihat replika bentuk kimchinya, dan ada ruangan pembuatan kimchi dengan gentongnya yang gede-gede dan kompor yang masih sangat-sangat tradisional. So far di sini tuh seru, tempat wisatanya menarik, cuman kurangnya adalah local tour guide atau informasi tata cara gimana sih orang Korea itu membuat kimchi. Nah, selain museum kimchi, di sini juga ada hanbok house. Kalau kalian mau foto-foto pakai hanbok, kalian bisa rental di sini. Kalau beli dia 20.000 plus topping, tapi kalau misalnya pakai voucher dia jadi 10.000. Ini perbedaannya nih, ini yang pakai voucher 10.000, yang ini nggak pakai voucher 20.000. Iya, yang nggak pakai voucher lebih banyak. Nah, es krimnya enak. Nah, apa? Kurang nih. Kita ke lokasi selanjutnya, kita mau main-main dulu nih di Carnival Games. Lokasinya itu dekat dengan danau yang di Chinatown tadi. Di sini tersedia beberapa mainan. Permainan yang pertama kita cobain yaitu bambu shoot. Jadi kita harus menjatuhkan semua bambu yang ada di depan. Tapi susah juga ya. Di sebelahnya ada permainan darts. Dan selanjutnya yang kita coba adalah King Yosukui. Atau ini tuh permainan memancing ikan tapi pakai kertas. Kita bisa ngambil seberapa banyaknya ikan dengan pancingan kertas ini, sampai si pancingan kertasnya ini robek atau udah nggak bisa dipakai lagi.
Permainan di sini itu semuanya pakai koin. Jadi kalau mau main, kita harus nukerin uang dulu pakai koin. Untuk harga per koinnya itu Rp10.000 dan semua permainan di sini membutuhkan 1 koin per 1 kali main games. Dan jujur permainan ini menurut aku permainan paling gampang di antara permainan yang lainnya. Ini hasil yang kita dapat, ada 5 ikan. Ikan-ikan ini tuh bisa kita bawa pulang, tapi ini kita nggak akan bawa pulang, kita bakal lepasin lagi di kolamnya. Karena di sini kita main untuk happy-happy aja. Nah, selanjutnya ada game pecahin balon pakai palu, tapi balonnya itu yang digelindingin di bambu kayak gini. Nah, di setiap games itu ada rules-nya. Biasanya kalau kita bisa nyelesain satu dari sekian misi, kita bisa dapat gantungan panda seperti ini. Si pecinta panda. I want. Oke, jadi kita mau jajan dulu. Aku lagi pesan crepes. Nah, di sini tuh cara belinya adalah kita nggak bisa langsung kasih uang ke kedainya, tapi kita harus tukerin uang dulu ke konter. Di sebelah sana ada tempat penukaran uangnya. Nah, koinnya itu adalah kayak gini. Ini koin 20.000 buat harga crepes 20.000. Nah, ini dia crepesnya. Besar sekali. Nah, selanjutnya kita mau ke Forbidden Forest. Kira-kira ini tempat apa ya? Kenapa sih disebut Forbidden Forest? Sampai-sampai ada papan informasi kalau stroller itu tidak bisa masuk ke sini. Jadi ada apa Maya di sini Maya? Dinosaurus. Dinosaurus rekaan. Oh, rekaan. Jadi setiap mau masuk ke arena atau ke wahana tuh harus di scan gelangnya guys. Iya udah ada suara dinosaurusnya. Oh iya itu loh. Gak sadar ada dinonya di atas. Oke, sekarang udah tahu ya kalau di Forbidden Forest ini isinya adalah dinosaur. Yang replikanya ya, karena yang aslinya udah nggak ada. Tenang aja, di sini kalian gak akan kesasar karena udah tersedia maps-nya. Bosan? Tahu rahasia di balik suara ini? Forbidden Forest ini selain untuk tempat jalan-jalan, bisa juga sebagai wisata edukasi. Karena selain kita melihat replika dinosaurus, di sini juga terdapat informasi-informasi mengenai jenis-jenis dinosaurus, ukuran, jenis makanannya, bahkan asal-usulnya juga. Berawal dari ini, kita dari Homo habilis. Homo habilis. Terus kita terus ke atas. Terus kita jadi sempurna seperti dia, Homo sapiens. Jadilah makhluk seperti ini. Nih guys, ceritanya kita ada di waterfall di nomor F. Dan you know what? Tidak ada air di waterfallnya. Nah, tapi sayang banget pas kesana waterfallnya itu nggak nyala guys. Padahal kalau nyala tuh bagus banget. Nah ini jadi di setiap replika dinosaurnya itu sudah ada papan informasinya. Jadi kita bisa tahu ini tuh jenis dinosaurus apa, tingginya, terus persebarannya di mana, dan makanannya tuh apa. Seperti binatang yang satu ini adalah Ankylosaurus. Dan selanjutnya ada Pteranodon, yang ukuran sayapnya itu lebih tinggi dari manusia normal. Nah ini bentukan Pteranodonnya. Nah selanjutnya ada yang tahu ini jenis dinosaurus apa? Coba komen di bawah. Nah, tempat yang terakhir yang kita kunjungi adalah Little Kyoto. Bukan Little Tokyo, tapi ini Little Kyoto. Karena Kyoto itu terkenal dengan adat dan budayanya yang identik dengan pasar makanan dan kedai-kedai dengan desain kayu. Makanya di sini tuh dijadikan sebagai pusat kulinernya lah, dengan arsitektur rumah-rumah tradisional Jepang. Nah, di sini juga ada spot foto yang menarik yang didesain seperti ala-ala Fushimi Inari yang ada di Kyoto. By the way, aku juga suka tempat cuci tangan di sini tuh dibentuk dengan sangat cantik. Nah,
Nah, di puncak tembok Cina ini ada yang namanya itu Trick Eye Museum. Jadi ini tuh museum 3 dimensi yang bisa dijadikan spot foto. Dan kalau mau foto di sini jangan lupa cari angle yang bagus biar 3D-nya itu terlihat. Oke guys, itu dia jalan-jalan hari ini ke Asia Heritage yang ada di Pekanbaru. Thank you banget semuanya yang udah pada nemenin. See you in the next video. Please support channel ini dengan like, subscribe, share, sama komen. See ya.